Cuman kalau player yang udah bisa jalan nanti langsung coba ke lapak. Lapaknya 3 menit dari sini, deket soalnya. Oh, deket ya? Betul. Oh, kemudian dari sini udah sampai 3 menit doang. 3 menit untuk membuktikan kinerja atau kualitasnya. Betul. Jadi masnya juga nggak asal bicara, asal ngomong gitu ya, Mas. Betul, ya? Betul. Siap-siap. Soalnya kita juga dari sananya udah ada jaminan. Mm-hmm. Kita pesan, kalau jelek bisa ditukar atau uang kembali. Berapa kalau dilepas ini? Paling dilepas di ya 800 lah. Oke, ini mantep, bisa ambil ini 800. Oke, ini sini Mas kandang apa Mas? Kalau ini kandang mainan sendiri. Mainan sendiri, oke. Itu, nih mainan sendiri. Widih, boleh dijelasin Mas satu-satu atau gimana? Kalau semuanya kayaknya dah. Boleh, ini nih. Waktunya banyak juga ini, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kalau pick andalan ini darahnya itu dia celurit. Darah celurit. Betul. Dapat dari? Di Pekalongan. Pekalongan. Betul. Mantau di Pekalongan. Ini terah asli dari peternak celuritnya atau memang peternaknya? Betul. Peternaknya. Oh sorry, peternaknya beli anakannya gitu. Ini jatuhnya masih cicit lah ya. Masih cicit. Cicit atau cucu, aku lupa. Ini CC-nya bagus. Uh-huh. Bawahnya ngisi. Ini udah berapa lama di tangan Mas? Baru sebulan. Baru belum sebulan. Sampai. Udah berapa, berarti 2 giringan di lapak atau gimana? Di lapak ini baru ya, baru kurang lebih 2 giringan. 2 giringan. Gimana kinerja Mas? Langkahnya jauh, CC-nya bagus lah. Biasanya bagus, bawahnya ngisi? Ngisi banget, dia ngisi banget. Stabil kolong? Belum stabil, tapi udah ngolong. Gak tinggal dong. Cari tenaga sih. Tinggal cari tenaga. Makanya kemarin habis cabut telur, kayaknya habis ini udah bisa stabil. Bisa stabil ya? Iya. Oke. Okay. Badannya panjang. Ini koleksi sendiri, tapi kalau ada yang minat silahkan. Kalau ini jangan. Jangan dulu yang ini. Jangan dulu. Kenapa jangan? Alasannya? Nanti kalau lihat giring deh. Wah. Iya, alasannya kenapa? Kinerjanya bagus, burungnya pinter. Ah, cerdas. Betul. Jadi kayak sekali lepas dia hafal dia. Hafal dia. Hafal kolongan lah ya. Cepet dia. Cepet. Jalurnya cepet banget lah. Cerdas burungnya. Karena kerjanya bagus, jadi sayang gitu ya. Betul. Pengen lihat dulu lah. Pengen lihat dulu. Oke. Cerdas burungnya. Siap. Tapi kalau pemirsa mau bisik-bisik silakan. Oke, selanjutnya. Mas. Ini namanya robot. Siapa? Saya tadi. Namanya robot. Namanya robot. Iya. Kalau ini namanya Jesoy. Kalau ini terahnya Kenwood. Maknya Kenwood ya. Maknya Kenwood. Asli nggak nih? Asli. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Ini langsung ngambil dari Pekalongan. Statusnya gimana nih? Ini piklar 2. Ah. Tapi udah ngolong. Mau setinggi apapun di klepek turun dia. Turun. Bawahnya ngisi, jalurnya cepat. Jalurnya cepat. Cerdas banget berarti. Betul. Ya. Dimas udah berapa lama? Sama ini. Kurang lebih sebulan. Kurang lebih sebulan. Betul. Oh. Ini juga sama mau dijual? Enggak, itu enggak dijual. Oke, kerjanya bawahnya gimana Mas? Bawahnya ngisi juga dia. Ngisi juga, tapi ini jujur badannya proporsional, lebih bagus ini ya. Kan kalau yang nggak suka badannya kecil, kan ini ya standar lah badannya. Standar ya. Cerdas nih. Mukanya sadis, maaf. Nah. Ini namanya panda. Jalur mayoret. Wah, edan Mas. Ini sayap-sayapnya kemarin dari sana patah. Mm-hmm. Karena over CC. Sebelumnya ceweknya hitam putih. Videonya ada, ngebomnya bagus. Tapi diganti coklat slap, lebih ngebom deh. Ini kenapa menyon? Iya betul. Kenapa? Nggak tahu. Oh dari kan. Lahirnya? Dari... Betul, dari lahirnya udah begitu. Hmm. Mayoret ini? Mayoret jalurnya. Ini kemarin habis patah-patah di sini. Gara-gara ngebom atau betul, gimana? Lossnya door lah.
Door. Bagus ini. Ini jaminan juga dari sana. Kalau nggak bagus, balikin. Tak effort berapa dari yang ini tadi? Ini murah sih. Kemarin 1000. Ini 1000. Tapi ngambilnya sekali banyak kemarin aku. Ngambil berapa? Kurang lebih kemarin sekali kirim 3 pasang. 3 pasang. Oh. Jadi makanya dapat murah. Dapat murah. Siap, siap. Cos, cos. Berarti berarti gini. Dari koleksi Mas sendiri enggak ada yang dijual atau gimana? Ada atau gimana? Yang jelas enggak dijual sih ini ya. Ini enggak. Ini enggak sama ini enggak. Sisanya kalau ada yang harga cocok boleh. Nah, yang mana coba? Mungkin pemirsa yang pengen tahu. Yang kira-kira mau dilepas. Ini lagi aku petel sih. Ini kemarin pantauan dari Pekalongan. Pantau sendiri atau lewat video sih? Lewat video. Gimana? Ini ngebom. Ngebom. Cuman minusnya itu kemarin ceweknya. Perempuannya itu sebelumnya mati diganti yang putih. Masih susah dia cari giringannya. Dia pengen cewek yang sebelumnya yang coklat pupur. Coklat pupur. Makanya dipetel nih macamnya. Berarti saat ini lagi mencari jodoh. Betul. Nyari betina yang pas gitu ya. Ini berapa, Pak? Ini kemarin aku ngangkat 2000. 2000. Betul. Kalau mau dilepas? Iya, boleh lah. Nego-nego mah. Kalau harganya cocok aku lepas. Oke, siap-siap. Ini mantap banget. Sampai kalau itu enggak, kalau itu enggak dijual. Kalau ini enggak dijual. Ini di sini, Ji. Tak ambilin. Ini stabil. Ini baru rampas pik. Baru belajar ngolong sih. Cuman CC-nya bagus dan bawahnya ngisi banget. Tapi udah terpantau ngolong? Belum. Belum. Baru mau abis inilah. Abis ngerem kan dia? Abis ngerem ya. Pinter burungnya, jalurnya cepet. Jalurnya cepet ya. Ini ngelatihnya dari nggak bisa terbang sampai bisa terbang. Jadi butuh perjuangan juga. Betul. Sampean ya, ngelatih burung nggak bisa terbang sampai bisa terbang. Mantap. Oke, ini Mas, ini kan nantinya mau tayang di YouTube ya. Betul. Jadi yang Mas harapin dari konten ini apa nih? Ya, harapannya nanti kalau teman-teman pengen cari burung yang bagus, aku bisa bantu pantauin. Gitu ya. Kalau ada yang burung-burung terah yang bagus-bagus, boleh pesan ke aku, boleh banget. Cuman yang non-terah juga yang bagus-bagus ada. Non-terah. Betul, bisa juga gitu. Jadi kalau mencari burung-burung bagus, cerdas, rata-rata burungnya cerdas-cerdas sih yang aku pesan ya. Karena kalau nggak cerdas, karena kan track di Jawa sama sini beda. Jawa beda. Kan rata-rata los kan. Los. Jadi kelihatan lapa. Cuman kalau di sini kan ada rumah, ada pohon-pohon tinggi gitu ya. Jadi emang burung-burung yang cerdas yang diambil gitu. Kalau nggak cerdas, kita tukar sama yang punya gitu. Oke. Ini ya buat pemirsa yang mau datang, alamat gimana? Kalau alamat kita di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas. Pancoran Mas. Nanti aku share lok aja. Oh, jadi sistemnya pasang nomor telepon, minta alamat Sherlock gitu ya. Jadi nggak pasang di YouTube ya? Betul. Kenapa alasannya? Demi keamanan sih. Demi keamanan. Oke. Saat ini belum ada yang keluar ya, berarti ya? Belum. Ini karena baru kemarin kan baru datang, sengaja nggak digiringin. Jadi biar pengen mantau dulu, pengen di filterin ini mana yang oke, mana yang enggak. Kalau enggak nanti dipulangin. Gitu. Jadi ini beberapa udah pada giring sih. Kedepannya nanti penjualannya sistemnya gimana nih? Nanti online sih. Jadi bisa online, bisa offline. Kalau offline nanti bisa datang ke sini, aku Sherlock. Nanti coba aja lop. Cuman kalau player yang udah bisa jalan nanti langsung coba ke lapak. Lapaknya 3 menit dari sini dekat soalnya. Oh, dekat ya? Betul. Oh, bisa. Dari sini udah sampai 3 menit doang. 3 menit untuk membuktikan kinerja atau kualitasnya. Betul. Jadi Masnya juga nggak asal bicara, asal ngomong gitu ya, betul, Mas ya? Betul.
Siap-siap. Soalnya boleh. Kita juga dari sananya udah ada jaminan. Mm-hmm. Kita pesan, kalau jelek bisa ditukar atau uang kembali gitu. Oke. Okay. Kalau yang ada jaminan tuh harga di atas 500. Yang nggak ada jaminan? Yang ada jaminan. Yang ada jaminan. Betul. Cuman yang harga 3,5 ini beberapa ada yang dikasih jaminan sama suppliernya di sana. Di sana ya. Betul. Siap-siap. Oke, oke. Karena biar gimana pun beli dengan uang. Betul. Nerbangin uang soalnya. Nerbangin uang. Jadi biar supaya pembeli nggak kecewa, nggak sia-sia, dan bisa berkelanjutan gitu ya. Betul. Oke. Ini apa ini? Kalau ini kemarin darahnya itu dia ada darahnya, aduh aku lupa, dinasti apa ya? Oh. Dia CC-nya bagus, ngebom. Badannya juga, pegang aja. Ini udah lomba apa belum? Belum, ini masih pijik. Oh masih pijik? Pikler 2. Pikler 2. Cuman mentalnya udah bagus, cerdas sebenarnya. Ini yang tadi nggak dijual ya? Betul. Karena masih sayang. Pengen lihat dulu lah kerjanya. Siap, siap. Ngelatihnya dari nggak bisa terbang. Oke, okay. kalau Mas ngelatih, saya pengen tahu juga nih, ngelatih burung selama ini berapa persen ngelatih Mas? Maksudnya tingkat keseriusannya Mas? Kalau ngelatih biasanya kita jam 6 pagi udah di lapak. Boh. Sampai jam 11. Soalnya kan aku kerja di rumah kan. Oh, jadi dibagi waktunya. Betul. Kalau kerjaan kan ya selesainya aja gitu. Yeah. Ada waktu. Kalau selesainya sehari kerja bisa 2 jam kelar, ya udah. Mm-hmm. Jadi banyak waktu lah gitu. Jadi banyak biasanya waktu. Kita ngecor dari jam 6 sampai jam 11. Itu setiap hari. Setiap hari. Makanya burung yang piik-piik cepat. Terus mana lagi, Mas? Kalau ini udah player sih ya. Dia. Oh, udah player. Udah kemarin ini namanya Kemiling. Kemiling. Betul. Udah lomba di sini belum? Nah, kemarin mau ikut lomba. Mm-hmm. Cewekannya dia giringnya kurang. Jadi dia enggak giringnya mangkat aja ngedor. Ngedon ya. Ngedor dia. Ngebom. Apalagi enggak cocok cewekannya. Mm-hmm. Jadi di klepek nggak mau, tapi di klepek dari maksudnya di atas bawahin nggak mau dia naik ke betina, tapi ketika di starin di klepek turun, tapi ke betinanya nggak mau. Oh, ganti sama cewekan itu baru tuh. Baru ya. Siap. Jadi abis giringan, abis ngerem baru bisa di lom. Udah berapa lama di Mas? Hampir dua bulan. CC-nya bagus nih. Kemarin minusnya itu aja, ceweknya dia nggak cocok. Mantap nih, jadi banyak amunisi nih ya. Betul, amunisinya di sini. Oke, lanjut Mas, yang ini apa Mas? Kalau yang ini dijual apa gimana? Ini enggak sebenarnya. Enggak, cuman kalau ini dijual, ini enggak. Kalau ini terahnya dia kancil. Ini terah kancil. Betul, ini CC-nya bagus, bawahnya ngisi. Cuman tenaganya emang belum dapat. Lagi dicari. Ini habis ngerem, harusnya habis reman ini harusnya udah bisa sih. Berarti semua rata-rata ini cabutan hari ini? Iya, cabutan hari ini. Karena sengaja hari Senin pengen dicor. Ini gimana kinerjanya? Burungnya cerdas, terus dia terbangnya jauh langkahnya. Cuman kemarin itu minusnya di perempuan aja nggak cocok, jadi ganti perempuan baru udah mantap. Oke, lanjut yang ini katanya dijual nih ya. Ini oke, ini alasan kenapa dijual sebenarnya. Ini ya dijualnya kalau harga cocok aja. Oh, tapi ya ini kalau ada yang mau. Ini statusnya gimana? Cuman ini ya itu karena aku terlalu banyak burung yang muda, jadi kayaknya lepas satu nggak apa-apa deh gitu. Ini baru rampas pik. Betul. Jalurnya tahu ini apa gimana? Jalurnya aku lupa kemarin, tapi ini burung terah. Betul. Dari kemarin ngambil di Pekalongan. Kinerja gimana Mas selama ini, selama Mas ngelatih? Ini berarti di Masnya dari nol. Awalnya ya nggak bisa terbang gitu, cuman lama-lama dia tipikal burung tinggi banget. Nitik. Burung nitik.
turun tapi turun tapi masalahnya itu masih belum stabil. Siap berapa kalau dilepas ini? Ini paling ya buat ngurangin ini kandang udah kepenuhan, paling dilepas di ya 800 lah gitu. 800? Betul, garansi kalau jelek pulangin. Wah, soalnya ini betinanya terah juga nih. Ini apa ini? Ini betinanya jalur, dia itu jalur mayoret batin. Mayoret? Iya, sama yang di ujung. Asli nih? Asli. Dari pesan dari sananya bisa dipertanggungjawabkan. Ini bagus nih, kalau terbang dari genteng ke bawah, blak! Ngasal berarti ya turunnya. Coba siapa yang ini lagi? Cuman belum giring, baru cabutan telur. Baru cabutan hari ini ya? Iya, karena pengen coba. Berarti di B, rata-rata di B. Rata-rata masih di B. Di tangan Mas sudah berapa lama? Sebulan setengah. Oke, ini badannya udah start burung. Udah start ya? Udah start. Badannya udah mulai oke. Udah mulai mengisi ya, isi ya. Dari lihat dadanya ini udah mekar. Dagingnya udah mekar. Tulang dadanya tuh tebal. Tebal. Terus capit udangnya bagus banget. Runcing ya. Satu runcing, satu enggak, tapi keras. Terus kelenturannya ini enggak diraguan lagi ya. Ini ya. Tipikal burung misalnya ngisi bang ngebom batu. Ngisi ya. Ngebom enggak? Ngebom. Kalau sambil ini gimana? Bah, boleh, Bang. Boleh. Cocok yang ini nih. Kalau ini burung tinggi dia. Burung tinggi ya. Pokoknya kemarinnya lepas 400 meter tinggi banget ya. Tinggi banget. 500 meter, 400 meter tinggi banget. Cuman aku masih belum berani gandengin sama burung player. Karena? Ninggal pasti, ketinggalan. Pasti ketinggalan. Karena jelek kan kalau ya burung baru udah jadi takutnya mentalnya udah ngedown duluan, belum kebangun kan? Oh iya, belum kebangun. Ini masih aku engkel-engkel terus. Terus kakinya nyilang lagi kalau dipegang. Burungnya panjang gitu. Panjang. Enggak panjang sih kalau menurut saya. Standar lah. Standar. Oke, ini mantep. Bisa ambil ini. 800. Siap. Jos. Jos gandos. Anakannya diambil bagus itu emaknya. Anakannya kalau diambil maksudnya iya, atau ada tuh telurnya kalau mau bawa. Enggak. Oke, ini fix ya ini. Iya. Ini namanya terang. Namanya terang. Karena ada dua pasang kemarin ngambilnya. Ini adiknya, kakaknya warna coklat gini tapi agak gelap. Yang satu gelap, yang satu terang namanya. Oh, biar jadi gampang aja. Karena perbedaan dari kakaknya, iya, warna kakaknya betul. Namanya terang. Nanti saya ganti lagi. Siap. Kalau saya take over. Siap. Oke, Mas nih. Pesan-pesannya Mas kalau mungkin yang mau datang mau beli ke sini gimana nih? Ya nanti ya boleh banget kalau mau cari burung nontra. Kalau di sini burungnya yang aku ambil pasti yang cerdas yang pertama, karena di sini kan treknya nggak ngeplong ya. Iya. Burung cerdas, kalau nggak cerdas aku balikin ke supplier pasti. Yang kedua CC-nya pasti bagus, nggak ada yang pelan. Siap. Bawahnya rata-rata ngisi. Oke. Okay. Kalaupun nggak ngisi, loss-nya yang panjang. Loss-nya panjang. Jadi ada dua karakter, bawahnya ngisi. Burung teknik yang loss-nya panjang-panjang tapi bawahnya nggak terlalu. Tapi kalau di loss dia pasti berani. Berani ya, siap. Oke, Mas nih yang tadi yang apa itu? Yang dari Cilacap. Betul. Itu terima grosiran nggak? Kalau kita nggak terima grosiran, tapi kalau beli banyak. Ada potongan lah ya. Gratis satu sih, gratis satu pasang. Oh gitu. Beli lima gratis satu pasang player. Ah bukan player, aku nggak berani nyebut player ya. Udah star burungnya. Burung udah star. Betul. Tinggal latih tenaga aja. Siap. Ayo, pemirsa beli 5 dapat bonus pasang. Ya. Di mana lagi? Ya di sini. Oke, ini Mas, ini berhubung udah siang juga, nih cuacanya juga mulai gelap. Di sini lagi hujan deras atau gimana nih? Beberapa minggu kemarin hujan terus, sampai lapak banjir kan. Cuman 4 hari ini udah panas lagi. Udah panas lagi. Jadi ya sebelum hujan nih ya, betul. Saya mau pamitan. Siap. Terima kasih banyak. Sekalian juga ini dibungkusin. Siap. Saya mau pulang. Wah. Siap.
Insya Allah ya cepet jadi nambah amunisi, jadi nggak capek-capek ngelatih dari nol. Karena jujur aja, bukannya saya nggak mau ngelatih dari nol, wah capek banget kalau dari nol. Karena kita nggak tahu burung ngelatih dari nol itu cerdas apa enggaknya, kita nggak tahu. Karena harus sabar. Harus sabar, harus melalui proses tahapan, ya kan. Tahu cerdas apa enggaknya kan bisa dilihat dari beberapa giringan gitu ya. Kalau dari cuman depan, cuman lop-lop depan mah itu belum kategori istilahnya disebut cerdas gitu ya. Betul. Siap. Karena treknya dekat. Treknya dekat. Oke. Siap. Bungkus aja sini, ambil besek. Siap. Kalian di koko aja. Pokoknya sukses selalu buat Mas siapa? Fikri. Mas Fikri. Betul. Berkah selalu, sukses selalu, terus mengutamakan kualitas, konsisten, yang latih-latih punya sendiri. Siap. Mudah-mudahan bisa juara, podium terus lah ya, juara. Amin. Terus. Ya. Oke pemirsa, gitu aja ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan, ataupun kotor, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantap.